juga. Ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini, dinyalain loncengnya, biar kalau ada video baru, kalian langsung tahu. Enjoy! Aku akan ajak kalian untuk 3 hari 2 malam secara online nginep di Labuan Bajo, di Ayana Resort, dan juga besok kita akan nginep di Boot. Gimana keseruannya? Kita ikutin terus! Di hotel nih, gila pemandangannya sih mantap banget. Gua cinta banget ya Labuan Bajo beneran nih. Nah, ini gua mau istirahat dulu, nanti abis itu gua ada sesi pemotretan sama ada skincare. Summer trip bersama Body Shop. Dan ini rame banget. Ada Kabena. You say that you're sorry. We turn the page and make up. A broken trust got you haunted. The doubt in you was enough. Body Shop. To leave me chasing you. 1, 2, 3. Sekarang kita sudah selesai dari acara foto-foto, makan malam, dan sekarang kita masuk ke sesi yang paling penting dan paling susah, karena setelah ini akan ada penyeleksian, ya kan? Dari 5 orang yang ada di sini, hanya ada 3 yang akan diambil untuk besok trip naik kapal Finisi. Enggak seperti itu. Semuanya masih akan tidak ada yang dieliminasi, dan yes, kita akan mendapatkan produk knowledge. Betul, dari sini. Mengenai semua produk-produk di Body Shop ini. Jadi nanti abis dari kelas ini, kita semua udah beres, bare face, bersihin muka, skincare, tinggal bobo aja. Siapa yang bisa jawab nanti pertanyaan-pertanyaan di komen, nah dapat hadiah dari Grita. Oke, kalau nggak dapat ya kalian protes aja sama dia. Dapat. Karena dia dapat banyak produk ya. Jadi palakin aja ya. Pelit, gue tahu. Cuma kita kayak mau memperkenalkan lagi produk tentang The Body Shop as a brand, kemudian campaign-campaignnya dan juga produk-produknya ke teman-teman sekalian. Jadi 2 atau 3 hari kemudian dia telepon ke aku bilang, "Teh, bener loh Teh, ternyata aku setelah pakai ini kulitku jadi lebih bagus." Sebenarnya kalau skincare itu bukan mengenai kayak usia berapa aja sama jenis kulitnya, kadang keseharian kita juga pengaruh kan gitu. Misalnya yang lebih sering heavy makeup, terus sering di outdoor, tuh pasti punya kebutuhan skincare tuh lebih. Jadi jaga cocok. Cocok. Jadi hasil dari pelajaran tadi adalah ternyata Body Shop itu adalah company kosmetik pertama di dunia yang tidak hanya memikirkan profit tapi juga people dan planet. Wah, jadi ada lingkungan dan juga orang-orang ini. Kalau lingkungan, dia itu juga perusahaan yang tidak menggunakan animal
testing sama sekali. Jadi dia pakai kulit buatan dan mereka tuh testingnya tuh bagus banget. Nah, kalau soal people-nya, kalian bisa lihat di bawah ini ada videonya Kak Bena. Sekarang aku mau coba nih produk body shop, mau bersihin makeup dulu pakai yang ini. Twin, itu tuh kayak balm gitu, balm X oil gitu. Jadi, ini tuh jadi jatuhnya deep cleansing nih kalau pakai ini. Jadi lo penting banget kayak deep cleansing abis pakai makeup seharian. Bedak pun ataupun lo nggak pakai makeup pasti kena debu men kalau di Jakarta. Jadi lo kudu banget satu muka lo bersihin gitu lo beb. Oh. enak kan ambil buat masas tuh. Mana coba maskernya ini bersihin dong. Ya udah ya lu tutup mata ya. Nah ini buat eyeshadow orang yang suka pakai eyeshadow. Gak pakai. Itu gampang banget ngilangin ya intinya. Kapas kapasnya juga organic cotton. Iya. Cotton berarti adalah apa tanaman kapasnya itu ditumbuhi tanpa ada pemakaian pestisida. Jadi lebih aman deh. Nah ini buat ngeluruhin si maskaranya. Harus pelan-pelan ya kalau mata mumpung lo masih muda supaya tidak berkeriput. Seru juga ya banyak. Oh iya. Maskaranya. Buruh kan. Buruh. Dukung Twins jadi BA. Dukung Twins jadi BA. Ya. Abis ini udah bersihin kayak muka lo baru kita rawat. Jadi ini lo deep cleansing dulu baru lo kasih tuh perawatan-perawatannya dengan nutrisi yang bagus. Lo kalau punya waktu banyak lo maskeran. Keren, pakai udah bagi jenis masker yang ada. Aduh kak, aku ada waktu, sibuk. Enggak, kalau lo gak ada waktu, lo langsung aja pakai ini. Cheat mas. Langsung lo tempel ke muka lo. 15 menit, kelar deh hidup lo. Dia bersihinnya normal aja kalau lo pakai makeup yang gak terlalu berat. Oh, kalau ini berat banget. Kalau ini buat deep cleansing namanya. Gini, oh. Kalau lo pakai krim yang krim, lo masih harus pakai toner lagi. Yeah. Kalau ini nggak perlu. Kalau yang ini bisa enggak? Jadi kita suruh standby di toko. Ini ya, enggak. Itu teh. Ini gini, ada yang jatuh huruf teh. Aku ini dulu sama ini kiranya salah, soalnya benar-benar jadi jauh. Coklat iya semuanya sama. Dingin. Untuk jalan-jalan hari pertama kita di Labuan Bajo sudah selesai dan sekarang aku mau istirahat dan besok akan lebih seru lagi. Ikutin terus ya. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. Hari kedua di Labuan Bajo dan hari ini kita akan bersih-bersih pantai dan juga kita akan mengelilingi Labuan Bajo yang bagus banget. Jadi jangan kemana-mana. Ayo kita jalan. Never ever ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky. Jadi kita akan bersih-bersih sampah di pantai ini bersama dengan Tashero. Tashero itu adalah pahlawan sampah bagian Komodo. Jadi mereka benar-benar menjaga sampahnya supaya tidak mencemari lingkungan. Oke, hari ini kan semalam kita udah lihat ya presentasi sharing dari Body Shop kalau salah satu yang biasa dilakukan sama karyawannya Body Shop dan kita juga suka ngajak ke customer kita itu adalah do volunteering hari ini. Jadi saya volunteernya Tresiro Komodo. Dok itu asosiasi dive operator di Labuan Bajo. P2L ini perempuan peduli lingkungan. Ada dari WWF juga. Pelita. Ada dari Pelita. Kalau bisa dipisahkan, kalau misalkan yang kaca semua, yang kaleng semua, karena di sini juga ada bank sampah, namanya KSU Sampah Komodo. Nanti sampah ini kita kirim ke mereka, jadi kita membantu mereka memisahkan sampah. Dan kita akan bersih-bersih sampah. Jadi tadi dijelasin juga gimana perbedaan antara sampah yang bisa di-recycle sama yang bisa di-recycle. Dan memang setiap minggu akan sampahnya akan tetap banyak, cuman paling nggak kita sudah mengurangi sampah tersebut. Nah ini dibuang dulu. Oh, botol-botolan yang bisa di-recycle ya? Mm-mm. Yang keras-keras juga yang keras-keras, ya? Botol sampo. Kalau ketemu sampah, diambil, dibuang, dibuangnya kemana? Jangan ke laut. Ah, bagus!
bagus banget guys, tapi banyak sampahnya. Itu banyak banget di dalam situ. Kenapa saya tertarik bergabung di Trasiro? Karena di sini tuh memang kita totalitas volunteer, tidak dibayar, tidak digaji. Terus di sini kami juga diajarkan untuk lebih dari hati sih, kita ngejain semuanya, kita lebih dari hati. Tidak ada paksaan sama sekali. Terus udah gitu, di sini kami juga diajarkan untuk mencari dana segala macamnya itu by donasi. Jadi kita lebih minta ke material daripada ke dari uang. Gitu. Itu mereka sampai masuk ke dalam itu banyak banget tuh sampahnya. Pai, berapa banyak sampah, Pai? Gila itu. Ada banyak banget. Kayak kita seharian di sini tuh enggak bakal beres. Setiap gue melangkah, angkat kaki ada sampah yang nyangkut. Yang umum. Umum ini. Umum 13. 15 setengah. Kemudian ibu juga harus mulai mengenali sampah plastik sekitar. Jadi kan berarti kenapa Trasiro membagi plastik yang bisa didaur ulang maupun sampah umum kan? Oke, Bebsku semua. Jadi kita sudah selesai membersihkan pantai, cuma dalam waktu 20 menit aja dapat sampahnya, nanti lihat berapa aja timbangannya. Nggak tahu berapa kilo. Gimana perasaannya masuk-masuk ke pantai? Seneng banget, kayak satisfying gitu gak sih? Kayak ngangkat komedo gitu loh. Banyak banget gitu ya. Cuma gue takut satu hal doang sih. Gue cuma takut dapet sampah popok doang. Gue dapet gak tadi? Tadi? Dapet? Ada. Oh ada? Aku gue lepas lagi. Wah, wow, ada sampah popok. Nasib terong gimana nasib? Jahat banget. Gue nemu terong, pare. Wow, sampah weird apa yang kalian temukan? Gak ada, gue soalnya salah gue. Gue pilihnya yang 3R. Jadi ya sama aja. Jadi aman-aman aja ya. Kayak seru. Apa, botol-botol. Awalnya juga gue penuh rokok. Terus kayak kok gak penuh-penuh. Nanti gak berat-berat nanti. Ditimbang kok kayak gue gak ada hasilnya gitu. Akhirnya gue masuk ke laut deh kayak mantap. Sekarang aku kasih hadiah buat kalian, kita jalan-jalan naik boat. Makasih ibu. Ini udah kedua kali ke Labuan Bajo nggak, terus nggak ada bosen-bosennya ya. Bagus banget, setiap perjalanan itu kayak indah banget, itu kayak benar-benar lukisan. Apalagi sekarang katanya lagi bagus banget cuacanya. Dan ini kapalnya sih gede banget dan mewah banget sih. Jadi kita lihat aja kapalnya. Ada sayur, ada daging, ada terong, terus ayam kesukaan aku, dan yang paling penting ada ini, bawang goreng. Terima kasih. Masih rawa-rawa gitu guys, kita akan ke Pulau Rinca, kita akan lihat komodo. Nah, tapi ada rawa-rawa yang kayak Kalimantan itu, jadi bisa jadi di situ ada buaya. Jadi untuk
sampai ke sini itu dari Labuan Bajo sekitar 2,5 jam. Dan dari boat yang gede ke sini tuh naik skoci, terus jalan. Nah, kalau nyampe sini kita ketemu dulu sama tour guide di sini. Itu wajib banget karena kita akan di briefing gimana dalamnya. Yuk kita briefing sekarang. Tapi mereka memang tidak punya tempat khusus ya. Kita akan, jadi ini ada beberapa track, ada short track, medium track, sama long track. Ini juga ada kilometernya, ada kira-kira berapa lama kita akan trekking. Nah, kita akan lihat komodo di sini. Terhitung 1000 komodo aktif member di sini ya. Jadi mereka kebanyakan kalau siang begini berteduh. Karena panas, cari tempat duduk. Nomor gua. Lagi ngapain ayo? 8 tahun. Jadi ini kita baru sebentar aja udah dapat komodo loh. Banget. Senang banget gak sih? Cuma melangkah beberapa langkah doang. Iya, dapat komodo dan ada yang lagi kawin juga. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang gendut juga. Untung-untungan nih, kesini bisa dapat, bisa enggak. Tapi mostly dapat, cuman enggak banyak ya katanya ya. Enggak banyak, ini berarti udah ya totalnya 5 nih ya. Masih lebih 5 per 1000. Yang lebih lama dia, yang jadi kecil tuh 35 tahun. Jadi datang pengunjung kan sekitar 20 tahun. Dia udah ada, pengunjung beli tiket untuk lihat dia. Kita udah sampai nih di titik kedua, yaitu komodo nih, sarang komodo. Harusnya di sini banyak komodo, tapi kayaknya banyak yang tadi ya. Jadi ini adalah sarang komodo. Nah, setelah dia melahirkan, dia itu membuat beberapa lubang. Dia membuat beberapa lubang buat bertelur. Ya, buat bertelur, tapi itu bukan lubang dia asli bikin, semua. Dia bikin lubang kamuflase. Karena misalkan kalau ada babi hutan atau hewan-hewan lain yang kelaparan, dia tertipu. Jadi cuma satu lubang yang asli. Nah, mengeramnya itu sekitar 9 bulan, 8 sampai 9 bulan sama seperti manusia. Setelah itu datang lagi tuh. Iya, tapi dia cuma jagain 3 bulan doang. Iya, habis itu kan cabut. Habis itu balik lagi 9 bulan katanya mau dimakan. Iya, emang dia kanibal ternyata. Dia kanibal. Dan untuk melindungi diri anaknya itu begitu menetas, dia biasanya langsung naik ke pohon selama bertahun-tahun. Pertanyaannya buat kalian adalah, tahu dari mana anak-anaknya kalau ibunya bakal makan dia? Siapa yang ngasih tahu dia? Dah, jauh di bawah ya, nanti di follow sama Twins Ikir. Di Bukit Rinca ini kita padahal cuma short track doang. Gila, ini pemandangannya sih bagus banget. Wah, ada kerbau juga. Oh gila, ini kayak hidup di hutan yang liar. Katanya sana lebih bagus lagi karena kita bisa lihat gunung sama laut. Udah selesai di Rinca. Nah, sekarang kita akan menuju ke Kalong. Kita akan melihat sunset yang bagus banget. Oke, Bebsku. Kita mau loncat dari pucuk kapal. 2, 3. Ikan bakar, ada cumi, ada udang, ada ayam juga. Saudara, semuanya udah lengkap di sini. Dan gimana rasanya? Andu! Jadi silakan bangun jam 5, kita mulai nanti jam 5:30 biar dapat sunrise-nya. Karena sunrise itu nanti sekitar jam 6, jam 6 lewat 5 gitu.
tim sunset. Jadi buat naiknya itu kita butuh sekitar 20 sampai 30 menit. Oke, ini udah mau jam 6 pagi. Jadi kita di sini hari ketiga kita akan naik Pulau Padar. Tempat yang wajib banget dikunjungin kalau kalian ke Labuan Bajo. Nah, ini kita baru sampai di dermaganya. Kita akan menanjak sekitar 30 menit untuk melihat sunrise yang bagus banget, udah kelihatan banget bagus-bagusnya. So, kita naik bareng-bareng ya. Yuk. Pulau Padar. Dia kesini masih pakai piyama. Terus kita ini lihat bagus banget ya sih. Bagus banget. Belum, belum. Aku pernah tapi nggak pas sunrise ini karena hal ini aku jadi terpaksa sunrise dan aku bersyukur banget. Ini aku baru pertama kali kesini nih. Aduh bagus banget. Ini tempat wajib yang harus ke Labuan Bajo. Kalau di sini udah ada tangganya, jadi mereka emang sudah tahu kalau ini adalah objek wisata yang sangat bagus banget. Masih ngantuk. Speechless di sini. Wah. Gila sunrise gue baru pertama kali lihat dari bawah benar-benar ke atas lewatin gunung gitu. Kayak timelapse. So guys, ini dia hasil sunrise dari aku. Bangun pagi-pagi, terus ini udah selesai dan udah jam 7 kita harus turun ke bawah buat ke Pink Beach. Jadi nanti kita ke Pink Beach sekitar 1 jam. Bukan Pink Beach yang ini, bukan Pink Beach yang padar, tapi Pink Beach yang lain, 1 jam ini. Destinasi kedua di hari ini keren banget. Dulu gue pernah syuting GAC di sini. Ini sekarang udah mulai nggak ada sampah nih. Dulu waktu itu masih ada sampah. Ini airnya tuh bening banget. Terus pantainya tuh warnanya pink guys. Nah udah gitu airnya tuh kayak crystallized. Dan ini apa di sini bukit-bukitnya yang bagus banget. Ini kalau kesini tipsnya adalah lu pakai baju yang terang banget biar fotonya bagus atau videonya bagus. So ini kalian silakan menikmati online dengan video-video berikut ini. Semoga senang sama videonya.